Sumedang Snack Kid Club menggelar caving contest karena Marulides di Gor Putsal, Desa Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Pembina SSC Kabupaten Sumedang Haji Asep Koswara mengatakan, kegiatan ini merupakan dari kaca ikatan Cana di mana dilaksanakan pada hari Jumat kemarin. Untuk penilaian sendiri dimulai tadi malam sesuai dengan kategori nasional. Untuk juri juga langsung dari tingkat nasional. Kegiatan hari ini merupakan pengumuman dari kaca ikatan Cana yang mulai pelaksanaannya itu dilaksanakan kemarin pada hari Jumat. Jadi hari Jumat ikan masuk dan juga penilaian tadi malam dilakukan penilaian dengan kategori sesuai dengan kategori nasional disesuaikan itu, dan jurinya pun kami mengambil juri nasional. Om Rija itu juri nasional. Alhamdulillah pada hari ini udah terpilih juara 1, 2, 3, 4, sampai 5. Dan ini juara ke 1, 2, dan 3 itu nanti akan diikut sertakan kepada jenis yang lebih tinggi. Ya, tidak hanya lokal di Sumedang, tapi lebih tinggi nantinya event yang akan lebih dekat itu adanya di Tasik Insya Allah, yang jenis ini akan diikut sertakan. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Haji Nandang Suparman mengatakan, hari ini pihaknya hadir di tempat kontes ikan hana, dan ini salah satu pembendaharaan peluang ekonomi di sektor perikanan yang ada di Kabupaten Sumedang. Diharapkan kegiatan ini dapat menambah peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi mereka yang hobi ikan hana. Hari ini kita hadir di kontes ikan cana, ini salah satu pembendaharaan bagi peluang ekonomi yang ada di sektor perikanan yang ada di Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan ini akan menambah peningkatan kesejahteraan khususnya bagi mereka yang hobi di bidang ikan cana. Informasi yang kami terima nih dari rekan-rekan komunitas ikan cana ini, bahkan ada yang sudah menjadi juara nasional yang kedua. Nah, ini sudah barang tentu ini salah satu peluang bagi rekan-rekan kami yang ada di hobi ikan cana. Ini mudah-mudahan bisa menjadikan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang, tapi setidaknya mudah-mudahan bisa menjadi ikonnya Kabupaten Sumedang. Karena informasi yang kami terima dari Kang Diko bahwa spesies di masing-masing kecamatan ini sangat berbeda. Yang mudah-mudahan spesies yang sangat berbeda ini akan menambah keanekaragaman ikan cana yang ada di Sumedang, yang pada akhirnya mudah-mudahan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar yang ada di Kabupaten Sumedang terhadap ikan cana yang ada di Kabupaten Sumedang itu sendiri. Bahkan saat ini yang juara kedua tingkat nasional ini sudah ada yang menawarkan berapa? 5 juta. Ini luar biasa. Ya, bahkan di rekan-rekan kami ada yang sudah berpenghasilan di luar ikan cana ini, bahkan ada yang sudah berpenghasilan ikan cupang itu berpenghasilan 25 juta per bulan loh. Ini prospek usaha yang sangat dimungkinkan untuk kita raih. Itulah barangkali terima kasih Kang Niko dan Pak Haji Asep yang telah mengundang kami. Ini mudah-mudahan informasi awal dan sukses awal untuk bagi peningkatan ikan cana yang ada di Kabupaten Sumedang. Demikian, Abinang Ferry dan Iwan Ingkig melaporkan. Jawa Barat, juara. Sumedang, simpati. Ikan cana, sukses.